Banyak perkara disebut dalam surah Al-Baqarah. Ayat kursi dalam surah Al-Baqarah. Sahih dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini sendiri menjadi obat. Oleh kerana itu ada ulama bahkan disebut dalam hadis bahawa rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan iblis tak boleh duduk, dia lari. Dia lari. Kalau berhenti mungkin dia mari pula atau budak lain mari dah. Dan ada ulama mengatakan bahawa surah Al-Baqarah ni surah yang membunuh jin dan syaitan yang kafir. Surah-surah lain tu baca-baca dia sakit saja. Dia boleh lari. Tapi surah Al-Baqarah ni kalau dia tunggu dia boleh mati. Kerana dalam surah ni dia sebut bermacam-macam. Perkara akidah, perkara syirik, perkara sihir, ayat kursi. Akhir surah yang disimpan di dalam araf, di sisi pembenaran Allah Ta'ala, semua ada dalam surah Al-Baqarah. Dan ada ulama mengatakan, ayat yang dibaca ini juga boleh diulang-ulang. Bagi memastikan sesuatu yang itu sahih atau tidak. Boleh dibaca ayat ini berulang-ulang kali. Kepada orang yang disyaki dia kena sahih ataupun tidak. Kalau baca-baca acak kali, maka dia akan bercakap. Orang sakit dia tak sedar, jin yang ada dalam diri itu bercakap. Itu menandakan bahawa dia telah disihir. Ada ulama yang mengatakan begitu. Lepas itu diikutilah dengan ayat-ayat yang lain. Untuk menyelamatkan dia daripada sihir. Itu kalau sihir yang berkait dengan jin. Yang berkait dengan syaitan. Dan di sana ada sihir yang berkait dengan berbagai-bagai bahan yang digunakan, berbagai-bagai makanan yang digunakan. Maka Nabi kita telah mengajar dengan berbekal. Mengajar dengan berbekal. Orang kita panggil buang darah. Buang darah juga boleh membuang sihir yang ada dalam jasad. Sama ada yang bersifat jin atau bersifat bahan-bahan yang beracun. Di antara yang disebut dalam hadis juga ialah memakan atau meminum sejenis daun yang disebut dalam hadis dengan sanamaki. As-sanamaki disebut dalam hadis. As-sanamaki. Dalam bahasa Inggeris disebut sina. S-E-E-N-A, sina. Orang Arab pun sanamaki. Orang tua-tua panggil Cina maki. Jadi punah dah. Nama molek-moleknya sebut ikut suka dia. Nama betul sana maki ataupun sina dalam bahasa Arab. Jangan dia sebut telur. Kalau tak betul, tak akan sebut senang. Ni pergi kedai beli daun Cina maki. Habis jadi Cina maki belakang. Jadi tak betul. Ini semua adalah bahan-bahan yang disebut dalam hadis. Oleh kerana ayat ini berkait dengan sahih, maka kebiasaannya ulama-ulama tafsir mereka sebut macam-macam hal yang berkait dengan sahih di dalam kitab-kitab tafsir. Oleh kerana kita tak mengaji, tak berapa mengaji kitab tafsir ini, maka kita tak tahu hal-hal yang seperti ini. Dan kita kenal sahih ini adalah wujud kerana perkara ini disebut dalam Quran. Maka kita percaya benda ini wujud. Tapi jangan takut ke dia. Jangan takut, kita kena takut pada Allah Ta'ala. Kalau kena juga, maka kena sabar. Tuhan nak beri pahala pada kita. Kena sabar. Dengan iman dan takwa kita dapat pahala. Itulah yang lebih baik. Kalau tak ada iman, tak ada takwa, maka pergi jemur benda-benda maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.